Hello everyone, assalamualaikum guys. Welcome back my channel. Come back again with video reaction ya. Kembali lagi bersama dengan aku Lucia Surya LA React ya. Aku lupa terus ya nama channel baru aku. Okay, so guys, kali ini aku mau bikin video reaction. Jadi aku kali ini mau mereaction masih dengan Alzabran, dan kali ini dia featuring nih guys ya, dengan Gobak ya, Ongker Yudamo. Nah, seperti apa ini judulnya, crispy. Okay, crispy nih guys. Aku cuma tahu crispy ya cuma ayam goreng crispy. Okay, so guys, kita langsung aja yuk. Kita langsung aja. Seperti apa sih cara mereka meng-rap? Oke guys, kita langsung aja yuk. Seperti apa sih aksi mereka? Yuk, langsung aja. Let's go. Tuh, wah, gak. Julian Robert Bradshaw. Oh, ini ya yang terlibat dalam video klip ini. Wow, ini Ongker. Oh, mereka ini oke. Please guys, anjir, musiknya gokil banget cuy. Gila, ini musik sepanjang aku bikin ini ya, reaction rapper ini tuh musiknya gokil banget loh ya. Wait guys, ini kayak kurang terang. Oke, sebelum ini kita like dulu ini guys, kita mesti apresiasikan. Kita subscribe, ini gokil banget, parah cuy. Oke, kita lanjut lagi guys. Musiknya wow. Wait. Oke. Ini cowok matanya berubah-berubah gitu. Wow, gila, editornya berkelas banget nih guys ya. Ini kayak gue ngingetin musik apa ya yang zaman dulu itu loh guys. Teng 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 apa sih namanya ya? Musiknya kayaknya yang dari ini loh, dari negara K-pop gitu. Oke. Okay. Oh, gokil nih. Oke, dari yang namanya dari warnanya yang ini ya, yang tadi kayak bling-bling gitu. Ini warnanya berubah jadi warna hitam. Tapi keren banget cuy. Oke. Okay. Gila, gokil parah cuy. Editornya berkelas banget. Oh iya, keren banget cuy. Ini aku nangkapnya ya, kayak dia pesannya, cobalah untuk meninggalkan cara yang lama, cobalah untuk melakukan pembaharuan gitu loh guys ya, lebih kayak gitu mau itu. Tapi kalau di sini kayaknya lebih kayak usaha gitu ya, usaha nggak? Usaha, cobalah cara yang baru gitulah, dan tinggallah cara yang lama gitu. Itu aku nangkapnya. Gila cuy, cara si abang ini ngerap juga gokil banget. Aku lupa tadi namanya siapa aja ya. Oh, nice banget, aku suka banget stylenya, dia pakai kacamata hitam gitu, apa sama hoodie yang kece banget cuy, asik banget. Nih aku taunya cuman Alzabran doang nih. Oke. Okay. Oh, asik banget.
Lawannya ya sama si Elza Brand kelar deh ya say. Tuh lihat ya cara dia ini guys nge-rap. Oh ya ampun. Wih. Bener-bener ya si Elza Brand itu nge-rapnya udah turbo banget ya. Ibarat kata nih kalau ini udah ininya guys, udah kayak udah apa, kayak udah ini roket aja cara dia ngarep. Keren banget cuy. Oh iya. Wow, parah cuy. Dia seharusnya udah ini nih, kalau misalnya ada ini ya, program acara yang apa, Battle Rapper, dia ini udah masuk nominasi guys ya. Karena walaupun dia nge-rapnya cepet banget, tapi ini liriknya tuh masih jelas gitu loh guys. Ya, yang aku dengar. Iya, sick. Yo. Oke. Wis. Si abang ini pun gak kalah gokilnya cuy ya. Apalagi dia pakai kacamata stylenya ya. Dia so simple tapi asik banget cuy. Karena emang musiknya asik. Jadi walaupun kita mau gimana pun tetap asik aja ya gitu. Gila keren banget. Mantap banget cuy. Dia nggak ngilangin khasnya dia yang gini-gini. Yo. Ya. Keren banget. Hanya. Aku suka banget musiknya cuy. Tapi kalau di bagian yang terakhir ini nggak mirip sih sama ini. Bener-bener ini banget. Kualitas musiknya keren banget cuy, kece. Oh, ini go back. Tapi go back, oh go back. Oke. Okay. Asik. Gila, mantap banget cuy. Wow, gila keren banget kan guys ya penampilan mereka, apalagi karena ada Elza Brand yang makin luar biasa banget mereka nge-rap ya. Dan aku suka banget gaya nge-rapnya si Elza Brand. Tapi semuanya tuh keren-keren banget cuy. Punya khas tersendiri gitu. So guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka juga, kalian klik like and share. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk reaction aku. Dan sampai jumpa lagi. See you, bye.